nyampe Marvel sih ini ya. Karena untuk mencapai Marvel itu sumpah perlu banyak banget, Cuk. Perlu banyak. Oke cuy, kembali lagi channel Pos Gaming, channel free player energi menabung hanya untuk kampasan. Oke, sekarang kita ada di Pet War server global ya, tentunya jelas. Ngapain main yang lain? Oke, di video kali ini aku bakal make semua ini cuy, make semua apa nih namanya cuy? Ini cuy, Snorlax Rice Ball, terus abis itu ada Pikachu Lunchbox, pokoknya semua stamina aku ini ya. Oke, aku pakai yang itu tadi dapat berapa? 100 kah? Nggak tahu. Karena sekarang ada double drop ya. Sekarang ada double drop kali 2, men ya. Ada double drop kali 2. Ini kalian lihat di stage bawah kanan itu kan ada kali 2. Berarti kita bakalan dapat item itu 2 kali lipat ya. Jadi aku pakai semua ini, Cuk ya. Aku pakai semua. Hah, stamina exit coba. Oke nih. Ini ya, aku pakai satu lagi deh ya. Oke, aku udah 2983 ini ya. Dan ini ya, kalian lihat ya, achievementku masih belum ada ya. Achievementku masih belum ada. Aku pakai satu kali lagi, Cuk. Set. Oke, nah ini. Wake up your energy fuel. Nah, full your energy full. Jadi kalau kalian ngumpulin stamina sampai 3000, itu kalian bakal dapat hidden achievement ya. Ini hidden achievement, Cuk. Kalian harus nyimpen stamina sampai 3000. Nah, nanti dapat 100 diamond gitu. Oke, sekarang karena kita punya 3000 stamina, kita langsung sweep ya, Cuk. Mumpung di sini kan ada ini ya, di Carnival Festival itu day 1 itu kalau nggak salah kita harus berapa kali nih? 900 kali nge-blitz ya, normal, Cuk. 900 kali nge-blitz normal langsung kita abisin stamina kita di sini, Cuk. Nah, Bang, gimana cara nabung stamina itu? Nah, kalian nggak usah pakai aja, Cuk ya. Kalian nggak usah pakai. Kalian pakainya kalau lagi event kayak gini. Jadi Marvel kalian jadi lebih cepet gitu. Oke. Kita pakai lagi ya. Ini kalian lihat, aku dapatnya double semua ya. Nih, set. Itu karena sekarang lagi event drop double drop ya, kali 2 kayak ini. Nah, double gitu. Wih. Nih lihat, langsung 700 men, cepet banget ya kalau lagi event double gini. Kayaknya aku bisa langsung Marvel deh ini, Cuk. Nice. Lagi masih ada 2100 men, stamina aku masih banyak ya. Gas terus. Oke, ini gas lagi, Cuk. Karena emang Marvel sulit men. Sampai ke Marvel itu sulit, apalagi sampai 1900. Oke. Lagi. Nice, ini lagi. Kayaknya kita udah 900 kali deh. Sumpah 900 kali itu banyak loh, men. Banyak, Cuk, sumpah, Cuk. Oke, aku udah berapa kali nih nggak tahu, kita coba lihat ya. Carnival Festival hari pertama nih. Oh, belum 900 kali, cuy. Masih nyisa banyak banget nih. Karena ini dapat diamond ya, lumayan, Cuk, dapat diamond. Yang hard level pun juga dapat ya. Juga dapat hadiah tapi bukan diamond. Kalau yang dungeon ini kan diamond. Oke, kita langsung makan lagi, Cuk. Pikachu lunchbox-nya kita pakai semua, kita dapat 1000 stamina lagi. Tapi kayaknya nggak bisa nyampe Marvel sini ya. Karena untuk mencapai Marvel itu sumpah perlu banyak banget, Cuk. Perlu banyak banget. Dapat C tadi aku. Oke, langsung 1000, men. Dari 500, 500, 700 sekarang langsung 1000. Berarti dapat sekitar 1500 ini nih aku. 1500 yang batu merah. Udah 1100. Set, sampai habis, Cuk. 1100 ini masih 1035. Berarti aku dapatnya ya banyak banget sih, banyak banget, Cuk. Oke, nice banget.
akhirnya semuanya sudah ya, akhirnya semuanya sudah habis, cok. Dapat 100 diamond, dapat lagi ini. Nah, kalau untuk yang ini aku enggak tahu nih. Untuk yang Dragon Roar udah pernah dapat apa belum? Kayak Lucky Flip yang ini, aduh nanti ajalah. Ini yang mau aku tabung, ini bisa kalian tabung ya kalau yang Lucky Flip, cok. Oke, sudah semua. Sekarang kita coba di arena. Arena aku udah 5 kali anjir. Udah 5 kali CSA. Oke, kita tes di CSA ya, cok. Kita tes di CSA. Suya ini 700.000. Dia pakainya si Hupa ya. Pakai metanya si Hupa, cok. Nih, kalau misalkan ngelawan meta Hupa, aku bilang kemarin kalau kalian punya selebih itu ada kesempatan untuk ngalahin meta Hupa. Tetapi kalau gap CP-nya, kita pakai rule lagi ya, cok. Kalau gap CP-nya terlalu tinggi, itu juga tetap kalah, cok. Oke, ini kita lihat. Kalau aku bisa menang lawan Suya, GG sih. Tapi kalau nggak salah di PvP arena aku sempat bisa deh ya, sempat bisa. Oke, itu yang masuk si Megare ya. Megarenya udah masuk ke dalam si lubangnya si Hupa. Wah, gila. Sumpah Kyuremnya bisa nyetun terus ya. Aku nggak tahu kenapa kalau Kyurem musuh itu bisa nyetun terus. Kalau Kyuremku sendiri itu nggak nyetun-nyetun, cok. Wah, gila. Langsung mati loh Megare Kuazaku, cok. Selama 2 ronde loh dialogaku nggak jalan, Megare nggak dapat kesempatan. Sedih banget ya sih. Oke, ronde ketiga nggak dapat kesempatan juga kah ini dialoga? Nah, gitu kek. Dikasih kesempatan kek. Nice. Nggak mati lagi rupanya, cuk. Oke, time turbulence. Aduh. Selebihnya mati, dialganya kena petrify. Di ronde ketiga pun dialgaku nggak di ronde keempat pun nggak dikasih jalan, men. Sumpah, di ronde lima kah harus jalan gitu loh. Oke, mati. Nggak bisa, coy ya. Ketika gap Pokemonnya itu terlalu jauh, itu tetap nggak bisa. Oke, ini nggak tahu nih CP-nya berapa ya si Megarenya, sumpah. Jauh banget gitu. Ini si Zekrom. Kita coba lawan si Zekrom. Zekrom 104. Ini bisa sih harusnya ya. Gak ada Megare juga dia, cuk. Gak ada Megarenya. Kita lihat ya. Kalau orang yang gak bawa Megare ini, kita masih bisa semena-mena ya. Sebelum hari Minggu, cuk. Hari Minggu itu Primal Groudon-nya udah ada, cuk ya. Hari Minggu Primal Groudon udah bertebaran pasti. Oke. Aduh. Nice, masih bisa, masih ada time marknya ya. Si Megarenya masih bisa survive karena ada time marknya. Si Dialga juga dapat revive dari si Ho-Oh. Jadi harusnya aku masih kuat ini, cuk. Resiramnya belum mati itu BTW. Gila GG loh, line up-nya nggak ada Megare aja. Mati Dialga, nice banget. Reshiramnya udah mati juga itu, cuk. Oke, nice selebihnya. Oh, selebihnya masih ada time mark ternyata. Nggak jadi meninggal ya. Nggak jadi meninggal. Oke, nice. Tinggal di yang keduanya, cuk. Mati langsung Zekrom-nya. Hai. Oke, hanya menggunakan satu ini ya, hanya menggunakan satu line up doang, cuk. Menang The King 17. Tadi dia GG loh. Maksudnya pakai line up kayak gitu bisa nyampe King 17. Oke, kita coba PvP arenanya masih error atau enggak. Ini enggak tahu sih kenapa PvP arena tiba-tiba error. Aku curigaku ya, curigaku ini gara-gara kemarin kan masukin banyak banget tuh, masukin si Primal Groudon ke PvP arena nih kayaknya. Agak-agak jadi dia error. Semoga sih cepet-cepet di fix ya. Ini aku hari Sabtu jam 3 sore, cuk.
hari Sabtu jam 3 lebih 30 nggak tahu masih error atau enggak. Kayaknya sih masih error, soalnya nggak ada yang main ini ya. Nggak ada yang main PvP Arena, kayaknya masih error, ngebug. Ngebug gara-gara Primal Groudon. Mungkin karena ini Path War ya, harusnya nanti cepet kok, di fixnya cepet, nggak kayak game sebelah ya, oke? Aku cukupin sampai sini cuy videonya. Kalau kalian suka dengan videonya, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini, jangan lupa subscribe, oke? Thanks for watching. See you in the next video. Salam Opos Gaming. Bye.